Nabi Salim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Sama-sama kita hormati Bapak Ono Widodo Purbo. Nah, yang benar itu Bu, kalau Purba enggak. Enggak pakai Purba Bu ya. Oh, Purbo. Ceritanya Purbo itu kakek Pak Ono Widodo, saudaranya Pak Jokowi. Saudara sebangsa dan setanah air. Sebangsa dan setanah air. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Jurusan RPL, ya, TKJ, Bapak Sofani Mawan, Magister Komputer, Ibu Jurusan RPL, Hidayati Teskom, Wakil, nah Bapak Wakil maaf ya, Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Dedi Okta Fernando, S.Pd. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang menjadi penanggung jawab mengajar di jurusan RPL dan TKJ yang berkenan hadir di aula ini mendampingi anak kita. Juga kepada guru muda yang kebetulan juga berkenan hadir di ruang ini. Nah, puji syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk mendapatkan informasi tentunya dari pakar kita, pakar IT, tentang banyak hal. Ya, tujuannya agar kita bisa menambah wawasan apa yang bisa kita lakukan saat ini ke depannya sehingga yang menjadi tujuan akhir kita ini tercapai nantinya. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan seringnya kita bersalawat nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin. Jadi Ibu mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak Ono. Kepala sekolah kita sekarang berada di Jakarta. Mewakili beliau saya hadir di antara siswa-siswi jurusan RPL TKJ dari kelas 10 sampai kelas 12. Adapun kata sambutan yang bisa saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ono mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Membukakan cakrawala kita di sini. Apa sih yang menjadi keinginan kita bersama di sini? Cara meraihnya bagaimana? Nanti Pak Ono nanti bercerita, akan menyampaikan. Jadi lebih fokusnya Pak Ono nanti akan memotivasi kita, Ananda. Kita semuanya berharap 3 tahun kita di sini nggak sia-sia. Jadi Ibu berharap kerjasama kita berlanjut, Pak Ono. Oh siap. Jadi besok tahun depan Pak Ono datang lagi. Wah, alhamdulillah. Ya, kita dalam hal ini memang kerjasama dengan PN Industri sangat-sangat kita utamakan. Karena yang lebih tahu Bapak, kalau kami di sini teori-teori aja Pak. Siswa kita teori-teori dia bisa baca di Google. Sementara prakteknya atau motivasinya Bapak yang di dunia kerja yang lebih tahu. Nah, Bapak, kita butuh anak-anak yang bagaimana Bapak? Nanti anak-anak dikasih tahu Pak ya. Mungkin anak yang gak sekedar pinter tapi juga punya karakter bagus, yang kalau kerja gak menilai-menilai gitu Pak ya. Nanti tolong kami kasih tahu. Nah, jadi kami guru di SMK 2 Padang itu sangat berterima kasih kepada Bapak dan tim Bapak kalau ada di sini hadir. Dan kepada siswa, Ibu berharap sampai jam 12 nanti coba fokus, hilangkan dulu hal-hal yang barangkali nggak perlu dipikirkan itu sementara, karena ini hal penting. Nah, jarang-jarang kita bisa berkumpul begini, apalagi kita langsung bertemu dengan ahlinya. Ya Nanda, itu yang di sana, halo, halo, Ananda sayang.
Ya, Ibu mohon kerjasamanya, karena kita guru juga ingin siswa kita tamat sekolah bisa bekerja, nggak ada yang nganggur. Yang mau kuliah silakan. Nggak lama, sampai jam 12, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Onan sudah kita pahami dan kita action. Bisa ya? Oke. Barangkali itu saja yang disampaikan dalam momen menyampaikan sambutan ini. Dan semoga selama kegiatan kita semua tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Dan Ibu, akhiri sambutan ini dengan mengucapkan selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.